Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Kali ini saya ingin menunjukkan pada teman-teman update pembangunan jembatan Pelindo atau jembatan yang menyambung nanti dari JLLB ke Terminal Teluk Lamong dengan melewati Gelora Bung Tomo Surabaya. Dan rencananya jembatan ini juga akan tembus ke Jalan Romo Kalisari, maaf, Jalan Tambak Oso Pilangun, serta exit tol Romo Kalisari. Kalau kita lihat, ini saya berdiri di bawahnya jembatan Pelindo ini ya, di daerah Tambak Oso Pilangun, sebelahnya terminal bis Oso Pilangun. Jembatan itu terletak di sana. Dan kalau kita lihat di gambar, itu ke sana adalah arah ke pelabuhan Teluk Lamong atau terminal Teluk Lamong. Ini kondisi jalannya seperti ini. Itu kalau lurus ke sana arahnya ke Teluk Lamong. Dan di sini selain ada jembatan juga ada interchange yang masuk ke jalan Oso Pilangun. Kita lihat seperti itu interchange-nya. Jadi nanti dari Oso Pilangun bisa langsung belok ke kanan arah ke Terminal Teluk Lamong dan juga sebaliknya. Kalau arah ke sana itu adalah arah ke Gelora Bung Tomo Surabaya. Untuk jembatan Pelindo ini modelnya adalah jalan kembar ya, yang cukup lebar, dan untuk setiap jalurnya bisa dilintasi oleh dua buah truk besar sisipan ya. Jadi tanpa harus mengganggu kendaraan yang lain dia bisa lewat. Untuk konstruksinya beton dari PT Wika, kalau nggak salah tadi kita lihat ada gambarnya PT Wika. Untuk setelah dari melewati Jalan Oso Pilangun ini langsung tembus ke jalur biasa arah ke Terminal Teluk Lamong ya. Nanti kapan-kapan kita juga akan ekspor ke sana. Untuk konstruksi jalannya sendiri kita lihat seperti di gambar ya. Kondisinya seperti itu. Ini coba kita majukan drone-nya. Ini saya berdiri di samping jalan raya. Jadi saya melihat sekalian mereview ini jembatan baru, ini jembatan apa. Barangkali teman-teman belum tahu ini jembatan apa, bisa mungkin lihat video saya jembatan ini tembusnya kemana-kemana dan jalannya seperti apa, bisa lihat video dari saya. Jembatan ini sih memang direncanakan akan tembus langsung ke JLLB yang ada di Sememi dan Citraland, dan juga menyambung ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya serta exit tol Romo Kalisari, dan ada juga exit dan in out alias seperti itu ya di jalan Oso Pilangun sendiri. Dan kalau kita lihat di sini pembangunan jalannya yang masuk ke terminal Teluk Lamong cukup lebar sekali ya, mungkin ada 3 buah atau 4 trailer berjajar sih ya, bisa masuk ya, jalannya cukup lebar. Itu kita lihat ada 3 buah truk yang keluar, truk trailer seperti itu, mungkin ada 4 jalur ya nampaknya ya di sana ya, cukup lebar sekali. Dan kalau itu di sini sih memang areanya sekelilingnya ya tambak-tambak ya. Itu kalau dari sini terminal Teluk Lamongnya kelihatan ya, terminal Teluk Lamong alias pelabuhan Teluk Lamong. Cuma nggak tahu nanti kalau saya explore naik motor apa saya bisa masuk ke sana atau tidak, saya juga belum tahu. Itu ada truk besar-besar parkir. Jadi di jalur yang mau masuk ke pelabuhannya sendiri ini terdapat 4 jalur. Nanti jalannya akan menyempit mendekati pelabuhan ya, mungkin sekitar 1 atau 2 jalur, itu kita nggak jelas jalannya. Ini kalau arah ke sana itu arah ke Stadion Gelora Bung Tomo. Dan jalan ini yang dikebut sebagai akses masuk ke Piala Dunia U20 tahun 2021 yang menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo. Soalnya kan kalau yang JLLB Sememi masih belum bisa. Jadi pemerintah mengupayakan jalan yang tembusannya Terminal Pelindo ini sebagai jalan utama sementara untuk masuk ke Stadion Gelora Bung Tomo kalau dari tol Romo Kalisari atau dari jalan Oso Pilangun. Jadi tidak usah melewati jalan Jawar lagi.
ini adalah jalan sebelum naik ke jembatan. Nanti yang naik ke jembatan itu dua jalur sebelah kanan. Jadi dua jalur kanan itu masuk ke jalur jembatan, bisa tembus ke Tol Romo Kalisari. Nah ini jalurnya masuknya dari sini. Dan juga bisa tembus ke JLLB serta Gelora Bung Tomo ya. Jalannya cukup lebar dan cukup besar. Kelihatan aspalnya baru, masih warna hitam. Hitamnya itu hitam pekat ya. Cuma masih slight itu di sana, jalannya agak berbelok ya, mungkin letter S arah ke Stadion Gelora Bung Tomo. Dan itu di sebelah kiri jalan kelihatan terminal Tambak Oso Wilangun, dan ini adalah jalan Oso Wilangunnya sendiri. Kondisinya seperti ini ya teman-teman ya, ini kita ambil video sore hari, nggak terlalu ramai jalannya, cuma banyak truk-truk juga kan, ini deket peti kemas gitu. Jadi modelnya di daerah sini tuh banyak pergudangan-pergudangan truk-truk gitu ya. Ini kalau arah ke sana yaitu itu arah ke stadion utama Gelora Bung Tomo Surabaya. Dan moga-moga saja kita doakan segala infrastruktur angelir yang dibangun di kota Surabaya ini sebagai akses untuk mempercepat roda ekonomi dan menjadikan kota Surabaya ini lebih maju serta untuk mengurai kemacetan ini segera selesai, dan kita sebagai warga Surabaya bisa menikmatinya. Dan ini adalah persimpangan dengan tol Surabaya Gresik ya, di flyover Pelindonya itu sendiri. Dan kita sebagai warga Surabaya bisa menikmati setiap pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, yang tentunya untuk kemaslahatan warga Surabaya itu sendiri. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa segera subscribe channel saya agar tidak ketinggalan informasi menarik yang saya berikan, khususnya ada di area Jawa Timur. Ayo li, ojo nang oma.